kan biasa. Mari kita awali bersama acara ini dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah atas kenikmatan, keberkahan, kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun juga. Salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan Mas Andri dengan Mbak Devi Lestari kita laksanakan. Tadi sebelum saya pegang mic sudah saya verifikasi, sudah saya validasi data pengantin, walid dan juga dua orang saksi. Karena itu merupakan ketentuan dalam perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Sudah tidak ada halangan pernikahan, kita laksanakan sampai dengan selesai. Semoga berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Kepada Mas Andri dan Mbak Devi, saya ingatkan pada panjenengan sekali lagi ya, bahwa apa yang Anda lalui nanti merupakan perintah agama Islam ya. Perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nilainya insya Allah bagian daripada ibadah ya. Ibadah itu maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah ya, melalui media pernikahan. Yang kedua, bahwa pernikahan juga merupakan salah satu cara kita untuk mengikuti jejak Nabi ya. Nabinya umat Islam, Nabi Muhammad SAW itu menikah. Maka kita sebagai umatnya ingin meniru ya, atau mencontoh beliau, yaitu melaksanakan pernikahan. Yang ketiga, salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah tahu belum artinya sakinah, mawaddah, warahmah? Mas sama mbaknya ini nanti besok dari Rabu mau ikut bimbingan pengantin penjelasan. Tidak hanya mengikuti, tapi ada permainan gitu loh ya. Ada game Sony, tapi gak bosan jagung baik. Tapi karena permainan-permainan gitu ya.
Sakinah itu ketenangan. Jadi Mekongus TK kudunya sih lebih tenang ya mas ya. Mekong lanang kayak saya ini kudunya beripatnya yang terjaga. Orang parapir kayak mas ya, kan sebenarnya kudu sih itu sakinah, sudah tenang. Kerja maling di orang ya kemutannya jadi maling di sini. Gimana? Mawadah itu artinya kesenangan atau kecintaan. Nah itu sedikit mengerti dia dengan mawadah ini. Mawadah di makna mahabbah, ketersenang atau saling mencintai. Nah itu mawadah ya. Sakinah wis ngerti, mawadah wis ngerti ya. Rahmah ya tentunya kasih sayang ataupun kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat semua ya, sakinah, mawadah, pertanyaannya kayak Pak Dukul ya, pertanyaannya ini ya. Pertanyaannya apa saja kira-kira yang dilaksanakan Mas Andri sama Mbak Devi ini keluarganya kepengen sakinah. Apa kayaknya jalan mas orang ngerti ya mesut mesut kayak baru di dalam perkawinan tambah ngerti ya. Yang harus apa yang bisa dilaksanakan mas dan Pak Manten kalau keluarganya pengen samawa tadi atau samara ya, itu satu senantiasa melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri sesuai dengan kemampuan. Nah, ya, pengen sanggup gaji 5 juta ya jadi rutin kurir mami. Misalnya begitu ya. Kan ini kan satu kemampuan suami kan gitu ya, contohnya begitu ya mas. Tuh. Yang kedua, setelah menikah maka harus senantiasa saling mencintai atau saling menyayangi. Tadi mahabbah tadi, mawaddah tadi ya. Masa jadi bojone orang senang kan? Sesuatu yang tidak pas ya, mesti harus senang. Sebab kalau sudah senang itu jirene bisa mengalahkan segalanya. Ya, karena semangat mencintai pasangan bisa mengalahkan apapun yang akan anda hadapi. Tapi dibuktikan ya. Iya, mereka dibuktikan sendiri. Saya kan baru menyampaikan teori. Prakteknya kan nanti ya Pak. Iya, prakteknya bagi jabatan itu juga praktek ya. Yang ketiga, jangan mas nanti kalau Mbak Dewi apa laporan dia papa-papa teori ya. Papa itu orang akhir ya. Dua tadi kan sudah tahu, yang ketiga setelah menikah maka saudara juga harus senantiasa saling menghargai atau saling menghormati. Mas menghargai, ya jadi bojone ya kudu hormati, kudu menghargai apapun yang dimaksa apapun yang dihormati ya kudu kita hatikan lah ya. Yang keempat atau yang terakhir, setelah menikah maka Mas Andi dan Mbak Devi harus senantiasa saling mengingatkan untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu nek omong-omong gue orang tuh masalah kecintaan lawan jenis, tetapi harus punya nilai ibadah. Nek Mas Andri sholatnya lebih kelame, Mbak Esi menyenang. Gimana mencet ya Mbak Esi. Ajar-ajar sering bolong ya. Maka mereka ya ajar sering bolong ya. Dipenuhi kan gitu ya. Supaya ada peningkatan gitu ya. Nek Mbak Devi si kelame ya jadinya si menyenang. Ya. Apa-apa kelame pape. Ya, jalan ya. Kau tak kelar kau, kau tak kelar kau. Dalam hari puasa ya, tanggal 23 kayaknya sudah masuk hari pertama.
malam berlibur insya Allah sudah taraweh. Nah, jadi nanti dia anak pengalaman si Anya deh Pak ya, puasa habis duit tujuh. Ya Pak, senang apa Pak? Ini senang duit Pak deh, puasa duit tujuh Pak. Ya, hari gini bisa bareng-bareng sholat taraweh bisa bareng-bareng apa ini? Mulai moro. Jadi baru ya apa-apa ya. Kalau Indonesia kan punya kesenangan di. Tapi ingat ini ya, puasa itu menahan hawa nafsu. Memang melanggar anyar. Satu sisi kan menahan hawa nafsu, jadi ada pergolakan antara hawa nafsu dan puasa Pak. Nah keceplosan melawan alam ini orang-orang ini. Ya, ini ada hukumnya ya Pak ya. Kalau keceplosan siang hari dan subuh tekan al-mahrib karena pengantin baru, kalau terjadi jenengan punya denda. Itu Pak, nonton dendanya gitu Pak. Nonton, jadi orang orang apa namanya harus hati-hati begitu ya, karena puasa pengantin baru Pak. Nepatnya tahu juga bukan lama-lama. Artinya ada denda, hati-hati. Dendanya apa? Ada puasa 2 bulan berturut-turut. Apa kok? Apa? Katanya puasa menenangkan hawa nafsu. Nek bar mahrib perang awal subuh, kondi. Ya kan? Orang bisa puasa 2 bulan berturut-turut memberi nafkah kepada 40 fakir miskin. Apa terang? Abot ya, bulannya kepada puasanya sih benar aja masih keceplosan karena pengantin anyar. Nah ini dengan satu sisi ada kemudahan taraweh bisa bareng-bareng, sahure bisa berjodoh, tapi hati-hati karena puasa sih monggo ya nanti diatur yang baik oleh panjenengan. Oke, sudah ya, pas saja ya Mas. Kalau sampai-sampai empat hal yang bisa dengan upayakan agar keluarga panjenengan sakinah mawaddah warahmah. Satu, melaksanakan kewajiban. Oke. Yang kedua, meningkatkan kasih sayang atau berkabar cinta kasih. Yang ketiga, saling menghormati atau menghargai. Yang keempat, senantiasa mengingatkan untuk selalu mengingatkan. Enak loh, bapak tetap bilang nih, diapalna, terus dilakoni, insya Allah, bisa sakinah lah. Tapi di jenis-jenisit ya, apa mengangkap pengulit menaburan, jangan bisa membuktikan ya. Kita buktikan bersama-sama ya Pak ya. Ada jadi dulu pun ngapakan teori, praktekannya juga mempraktekkan ya. Monggo kita bersama-sama mengucapkan 3 kali kalimat istighfar dan membaca 2 kalimat syahadat. Monggo bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله. Berdiri mas, berdiri mas, berdiri. Lihat kamera mas, lihat kamera. Tahan, 3, 2, 1. Tahan dulu mbak mas, 3, 2, 1. Saling pandang mbak mas. Pasti udah siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله أنكحك وأزوجك
alama amarallahu bihi min insangkin bimakrufin al tasrifin bi iksanin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Andri. Ya. Saya nikahkan, saya jodohkan Dewi Lestari, anak saya, dengan kamu, dengan Mas Kali, uang 300.000 rupiah tunai. Saya terima nikah dan perjodohan Dewi Lestari putri Bapak Lasimi untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada